Tarif angkutan kota di Kota Jambi belum juga turun, meski sudah ada instruksi dari pemerintah untuk menurunkan tarif angkutan kota pasca turunnya harga bahan bakar minyak. Sopir masih memberlakukan tarif lama sebesar Rp4.000. Mereka beralasan belum ada himbauan dari pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Pantauan infojambi.tv di Terminal Rawasari Kota Jambi, sopir harus menghabiskan waktu menunggu para penumpang. Sepinya penumpang berdampak pada pendapatan para sopir angkot. Izwan, salah seorang penumpang, mengatakan dirinya naik angkot masih membayar dengan tarif lama sebesar Rp4.000. Dirinya berharap tarif angkutan kota yang baru segera diberlakukan. Turun angkot. Masih berapa? 4.000 tuh ya? 4.000. Gitu. Jadi belum ada turun. Berapa kan tuh dengan belum ada yang turun penurunan harga? Kalau namanya penumpang, dia keberatan lah. Keberatan itu? Iya lah. Sementara Anto, sopir angkut jurusan Terminal Rawasari Sipin, Kota Jambi, mengaku belum mendapat himbauan dari pemerintah maupun dari pihak terkait lainnya. Dirinya masih memberlakukan tarif lama sebesar Rp4.000 untuk penumpang dewasa, Rp2.500 untuk pelajar dan mahasiswa. Untuk penumpang umum Rp4.000, kalau untuk pelajar dan mahasiswa itu Rp2.500. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.